Oke, hey, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salam dan salawat pada Rasulnya. Hari ini saya akan sharing tentang pediatric ACLS for nurse. Jadi kalau ketemu anak dengan cardiac arrest gimana? Panik ya. Ya, nggak usah. Kita yang dewasa aja panik, kalau anak tambah panik lagi ya, nggak boleh ya. Jadi as a nurse who, who is familiar with congenital heart disease, kamu harus tahu bagaimana caranya untuk save life. -nya, ya, nah, eh, jadi apa yang harus kita lakukan as a nurse to save life ya? Nah, sekarang saya ingin sharing bagaimana perbedaan antara CLS 2015 dengan ACLS 2020. Satu adrenalnya harus diberikan as soon as possible ya. Pada, pada keadaan yang non-shockable rhythm. Chain of survival berubah menjadi 6 step termasuk post-resuscitation care dengan recovery. Kemudian detail management of cardiac arrest in pregnancy. Kemudian separate section dari manajemen cardiac arrest in pediatrics ini yang mau kita bahas uh, siang ini dan terakhir additional algorithm pada RSC. Jadi lebih dari 20.000 bayi dan anak mengalami cardiac arrest di Amerika itu data 2015. Dan out hospital cardiac arrest juga termasuk sering ya. Jadi ini adalah latar belakangnya. Nah, berikutnya adalah major concept ya pediatrik kardiak ares beda dengan yang dewasa ya. Jadi kalau pediatrik karya ares ini terjadinya kebanyakan karena progresif respiratory failure atau shock. Jadi uh, beda sama yang dewasa ya dewasa kebanyakan karena primarily karena heart disease terutama coronary artery disease ya walaupun di pediatrics ini juga urusan congenital heart disease ini juga bermasalah ya, tapi dibandingkan yang lain ini progressive respiratory shock uh, failure atau shock ini bisa menyebabkan kadang-kadang kadang juga. Jadi kalau teman-teman seperti di emergency ya, kalau uh, ada bayi kalau, apa uh, ada tersedak. Asfik, asfiksi aspirasi teman-teman di ICU telat suction pasiennya PH ya udah ares lah ya cepat ya aresnya ya kemudian di cat lab juga nih kita telat suction kemudian airway nya ketekuk karena manipulasi misalnya lakukan zero fluoroscopy PDA closure perlu akses dari apa manipulasi dari suprasternal view echo tergeser uh, laring gel mask uh, bisa kardiak ares ya, padahal nggak ada apa-apa. Jadi tetap ini bagaimana ceritanya adalah major concept kembali adalah uh, early recognition, kemudian high quality CPR, post karya ares care, dan kalau perlu kita harus extra extracorporeal cardiopulmonary recognition nah teman-teman sekalian high quality CPR jadi, itu merupakan itu itu uh, uh, tanda atau pandemen atau foundation dari uh, resusitasi. ya sama seperti dewasa ya jadi kalau kita udah ahli dalam melakukan analisis kemudian CPR-nya jelek ya obat-obatan masuk terus CPR-nya jelek ya otaknya nggak jelek nggak bagus ya kemudian early defibrillation ya saya kira di setiap ruangan di rumah sakit jantung harapan kita ini sudah ada defibrilasi ya jadi tinggal defibrilasi pada bayi itu bagaimana diambil uh, patch-nya, yang dewasa di remove itu ada patch bayi berikutnya uh, apa yang perbedaan antara out hospital dengan in hospital cardiac arrest kalau out hospital cardiac arrest seperti biasa kita Uh, harus aktifasi respons darurat cepat CPR yang berkualitas, defibrilasi defibrilasi ini agak susah kalau pakai automatic external defibrillation uh, nggak ada patch bayinya ya tapi ya mau nggak mau kita harus kerjain itu terus kemudian uh, resusitasi lanjutan perawatan pasca henti jantung dan pemulihan nah kalau in hospital cardiac arrest ya teman-teman uh, apa sih bedanya dasar pandemen dari yang namanya in hospital cardiac arrest dengan out hospital cardiac arrest. Bedanya adalah kalau in hospital cardiac arrest harus direkognisi. Jadi kalau teman-teman di ruang rawat ini pasien yang potensial cardiac arrest kalau bisa jangan cardiac arrest. Gitu. Jadi ada ada komponen pencegahannya kalau pasien in hospital cardiac arrest ya. Jadi bagaimana penanganannya in hospital cardiac arrest seharusnya bisa diprediksi pasien-pasien mana yang bakal uh, di cardiac arrest misalnya kita tahu pasien dia terlalu kevalu. saturasi hariannya aja udah 30 yang udah pakai MO drip, udah pakai propranolol high dose ya ya diintubasi saturasinya masih misalnya masih 30 persen udah pakai VO2 tinggi udah kontrol mau oh, saturasinya 30 persen ya harus dilakukan tindakan nah dalam perjalanannya itu kita harus lakukan ada risiko pasien ini untuk terjadinya karya karya jadi kita sebagai tenaga kesehatan itu jangan wah nggak apa apa udah intubasi udah ini udah beres semuanya nah, ya jangan ya kita harus tahu Nah, kalau bisa pasien itu jangan sampai kardia kares di tempat kita. Nah, ya itu. Sama juga waktu kalau di kamar COVID ya, di isolasi ya. Isolasi bedanya isolasi kardia kares di isolasi atau enggak kalau kita ngomong wah kalau kardiak isolasi itu harus pakai APD itu is emas itu bukan 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 triksnya. Triksnya adalah mencegah pasien-pasien <coughs> yang di isolasi itu jangan sampai kardia kares. itu triksnya. Itu foundation yang paling penting, despite of uh, high quality dari CPR. Ya. Nah, ini adalah CPR. Saya kira teman-teman ini sudah tahu ya, bagaimana melakukan CPR pada uh, bayi. Jadi, pakai okay, two finger compression atau two thumb encircling hand compression. Semuanya uh, uh, efektivitinya oke. Okay. Uh, jadi uh, enggak ada masalah Anda mau teknik yang mana aja that's okay ya saya kira apa uh, ini bisa dijalankan semuanya nah berikutnya adalah bagaimana cardiac arrest algorithm ya jadi uh, pediatri cardiac arrest dan adult cardiac arrest ini bedanya di mana? Pada prinsipnya sebenarnya sama ya. Jadi pastikan keadaan aman kalau di apa di eh, tempat namanya korbannya tersetrum atau tempat kebakaran gimana kita bisa CPR situ nggak nggak boleh kita harus CPR pertama syaratnya adalah verify the scene is safety ya berikutnya check response call for help sama apa prinsipnya ya cek response ya, habis cek response, kemudian kita lihat ya pasiennya satu nafas atau enggak ya kalau pasiennya tidak nafas kita cek berikutnya adalah pulse ya jadi pulse nafas adalah itu adalah hal yang penting harus kita nilai ya oke okay. walaupun untuk teman-teman eh, non medis ini masalah checking pulse ini nggak penting ya. Memang begitu. Kenapa? Karena kita butuh butuh konsentrasi ya. Kalau orang awam ngajarin check pulse pada saat emergency, it's nothing ya, sulit. Nah berikutnya adalah, kalau dia ada pulse tapi tidak ada nafas, diberikan rescue breathing. Nah perbedaannya pada anak-anak adalah, Rescue breathing ini kalau dewasa kan 10 kali per menit. Tapi kalau anak itu diberikan satu breath dalam 2 sampai 3 sekon. Ya. 2 sampai 3 sekon atau sekitar 20 sampai 30 kali per menit. Nah, teman-teman sekalian, perbedaan berikutnya adalah kalau laju nadinya kurang dari 60 dengan sign of poor perfusion, ya harus dilakukan CPR catat. Jadi itu adalah beda di dewasa dan anak, ya. Jadi kalau di dewasa nah, tidak ada pulse baru CPR ya, tapi kepada anak, nah memang kalau ke, apa kekurangannya di guidelines ini ini nggak ada tulisannya ya anak sebesar apa, anak kalau kurang dari anak 10 tahun, tapi Beratnya, misalnya, 40 kg. Nah, jadi, kita pakai amanah nih, perlu di CPR nggak Kalau beradik, ya enggak. Kita uh, enggak ya, karena itu hitungannya dewasa ya. Tapi kalau bayi, misalnya, 5 kg, dia rate-nya 40, harus lakukan CPR ya. Kenapa? Karena karya outputnya dengan adanya bradikardi ini tidak dapat mencukupi sehingga dia di di di, di, di laku, diperlakukan seperti karya kares. Oke, okay, paham ya? Oke. Okay. Nah, berikutnya kalau ada CPR, kita lakukan evaluasi tiap 2 sampai 3 menit. Oke. Okay. Berikutnya, apalagi perbedaan dari dewasa? Ternyata kalau benar-benar karya kares kalau hanya ada satu rescuer, maka cycle-nya adalah 30 banding 2, sama seperti dewasa. ya 30 kompresi dan 2 breathing. Tetapi, ingat tadi, penyebab kardiak arrest pada anak apa? Adalah progresivitas antara respiratory failure dan shock. Sehingga, kalau dia lebih dari uh, satu penolong atau dua penolong atau lebih, maka laju CPR-nya berubah menjadi 15 banding 2. Kita dulu dewasa guidelines ACLS yang tahun 2000 mengatakan bahwa CPR-nya kalau dua penolong 15 banding 2, kalau satu penolong 30 banding 2. Ya. Tapi sejak tahun 2005 ke sini berubah, semua ini 30 banding 2 pada dewasa. Kenapa hal ini demikian? Karena ternyata pada dewasa masalahnya bukan karena Uh, mostly bukan karena RW, jadi dia masalahnya adalah karena betul-betul uh, primary care-nya adalah pada jantung, sehingga perlu, uh, yang diperlukan adalah uh, true uh, artificial circulation karena tekanan rata-rata oksigen pada saat dia kardio arrest biasanya baik, tapi kalau pada anak-anak tidak, sehingga kita butuh pemberian kompresi sorry, kita butuh pemberian ventilasi yang rasionya lebih dibandingkan dengan kompresinya ya pada anak. Jadi itu bedanya. Jadi kalau eh uh, posisi rescuernya lebih dari satu, kita uh, cycle-nya adalah 15 banding dua ya. Oke teman-teman jangan lupa. Nah every two score, uh, every two minutes kita cek pulse-nya apa dia ROC apa enggak sampai dia datang namanya. Defibrillator. Kalau ada defibrillator, kita masuk ke uh, algoritma uh, shockable dan non-shockable cardiac Berikutnya, ini uh, saya lanjut. Nah, bagaimana untuk uh, shockable dan versus non-shockable cardiac Ya, Semua exactly the same dibandingkan dengan cardiac uh, arrest pada dewasa. Apa sih perbedaannya? saya nggak mau ngulang terlalu banyak ya, karena saya yakin teman-teman sudah paham terhadap ACLS dewasa ya. Nah, untuk ACLS pediatrik ini, pada shockable cardiac arrest, the point is early defibrillation is essential. Sedangkan yang untuk non-shockable cardiac arrest, selain Early CPR, tapi adrenalin juga as, is give, as must be given as soon as possible. Jadi, kalau shockable cardiac arrest, early defibrillation is essential. Nah, kalau non-shockable cardiac arrest, adrenalin harus diberikan as soon as possible. Nah kalau misalnya di daerah nggak punya defib bagaimana? Ya, kalau nggak punya defib uh, Ya nggak bisa ACLS ya. Jadi ACLS ini syaratnya emang e, device-nya ada ya. kayak saya dulu kalau keliling Indonesia ini suka ditanya, dok kalau misalnya nggak ada EKG gimana mau ACLS? Nggak bisa ACLSnya harus ada EKG. Syarat provider ACLS juga harus bisa membaca EKG dalam waktu delapan detik ya. Kalau kurang lebih dari 8 detik nggak bisa nggak lulus ya teman-teman sekalian berikutnya adalah perbedaannya adalah drug and shock in pediatrics is weight dependent ya jadi uh, perbedaannya adalah weight dependent nah masalahnya terkadang pada waktu kita sedang melakukan cpr ini kita nggak tahu berat badannya ya nah ternyata di American Heart Association sudah diajarkan ilmu kirologi ya, atas dikira-kira berat badannya ya sesuai dengan referensi kita. Kenapa begitu? Karena kita nggak mungkin pasiennya di stop CPR kemudian kita ukur berat badannya ya. Jadi ilmu kirologi ini penting juga ya. Kemudian berikutnya adalah untuk shock. Nah kita lebih suka melakukan shock ini dengan manual external defibrillation dibandingkan dengan automate external defibrillator. Mengapa begitu? Karena ternyata kalau automate external defibrillator itu kita nggak punya hmm. uh, ukuran untuk uh, uh, joule-nya ya roba-roba energinya -roba tuh nggak bisa. Kenapa? Karena first shock pada anak itu 2 joule per kilo, second shock naik 4 joule per kilo. Subsequently dia meningkat sampai maksimum 10 joule per kilogram atau sama dengan adult. Nah, adrenalin juga begitu uh, sangat weight dependent ya. Uh, jadi teman-teman uh, Jangan lupa, jangan segan untuk membuat tabel. Saya kira di harapan kita ini di setiap pojok ada yang namanya buku dosis. Kalau teman-teman di luar harapan kita semua punya HP, saya kira kita bisa download yang namanya drug dosis dari Frank Sham yang diupdate kira-kira setiap dua setiap tahun sekali. Ya, nggak mahal kok, itu murah kok. Ada beberapa yang bisa di download gratis kok, nggak apa-apa. Simpen di HP, pada satu saat Anda mendapat karya Ares, Anda bisa tahu bagaimana dose adjustment dari uh, sesuai dengan berat badan. Misalnya adrenalin kita berikan 0,01 mg per kilogram berat badan, jangan maksimum dosnya per kali 1 miligram. Bisa di repeat every 3 until five spawn. Ya, tidak ada dosis maksimum untuk adrenalin repeating dosage, ya. Nah, kalau tidak bisa intravenous atau intraosseous excess, kita bisa berikan dosis yang sama, via endotracheal tubes, ya. Jadi, pada pediatrics ini, kadang-kadang kita berikan. Aksesnya susah, ya. Aksesnya sulit, sehingga dia bisa boleh kita berikan dengan apa-apa. Eh, eh, ya, oke. Tadi di chat ada yang kasih, bagaimana kalau? Uh, intrakardiak. Uh, Joel, eh sorry, intrakardiak atau inter, intra uh, ekstrakardiak internal defibrillation. Kita bisa mulai dari setengah Joel. kira kira kalau manipulasi di OR kita bisa uh, kasih ya oke okay. lanjut uh, Selanjutnya sama dengan eh, pemberian apa langkah-langkah pada eh, kardiak ares pada dewasa. Kemudian eh, jangan lupa reversible causes ya teman-teman sekalian. Kalau di ruang rawat pediatri kardiologi ini hmm. banyak pasien spell hypoxic ya. Sayangnya meninggal ya hypoxic. Spell hipoksik nggak boleh meninggal. Jadi kita underlying disease-nya harus dibereskan ya. Underlying disease ini harus dibereskan. Selain kita lakukan uh, pertolongan kardiak Misalnya pasiennya spell hypoxic, kalau misalnya tidak bisa cepat intubasi masih kardiak arrest, kita harus reversible cause-nya diberesin. Hypovolemia, hypoxemia, asidosis, hypoglycemia. Nah, ya? Kemudian kalau misalnya alur keluar ventrikel kanannya bermasalah ya sebaiknya harus cepat dilakukan rekanalisasi misalnya pasien dengan pulmonary atresia ya harus dilakukan PDA stenting atau pasien dengan tetralogio valo apa severe pulmonary stenosis kita harus dilakukan dilatasi dari arteri pulmonalis ya. Nah ini kita nonton video dulu. Dek, dek. Tolong aktifkan kode blue, ada baik tersedap dan tidak sadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oke, okay. berikutnya adalah opioid related respiratory and cardiac arrest ya. Nah ini kalau kita terlalu banyak memberikan opiat misalnya. Sama sebenarnya, tapi kita harus tahu bagaimana mengatasi opiat poisoning itu jangan lupa dengan pemberian naloxone ya. Untuk kalau terjadi cardiac arrest, ya harus dilakukan standar treatment-nya ya. Oke. Berikutnya adalah untuk bradikardia dan takikardia. Tadi kardia ARDS ya sekarang bradikardia dan takikardia ya. Nah, apa sih yang membedakan antara tata terlaksana bradikardi dan takikardia pada uh, pediatrics? Uh, ini tolong co-hostnya yang belum masuk ini bisa dimasukkan terus uh... udah udah oh. <laughs> <laughs> kalau bradikardia, ya ya Apa bedanya dewasa dengan anak ya adalah tanda tidak stabil kalau uh, dewasa tanda tidak stabil itu ada lima ya ada akut alter mental status, tanda-tanda shock, hipotensi. Kemudian uh, kita ada tanda-tanda nyeri dada khasisemia, dan akut heart failure. Tetapi pada anak, hanya tiga tandanya. Satu, akut altered mental status anak kegelisah. Dua, tanda-tanda shock, akral dingin, kecingga keluar, dan hipotensi. Hipotensi sesuai dengan uh, usia ya, usia. Nah, berikutnya kalau memang ada tanda-tanda kardiopulmoner -tanda compromise pada bradikardia adalah uh, berikan uh, patent airway, assess breathing ya. Kalau heart rate-nya kurang dari 60, saya ulangi lagi, kalau heart rate-nya kurang dari 60 langsung CPR. Jadi perlakukan bila heart rate kurang dari 60 pada bayi dan anak yang kecil dengan tanda-tanda shock atau uncompromised hemodynamics dilakukan CPR. Ya, itu bedanya ya pada pediatrik dan pada dewasa. Nah, kalau dia keadaannya stabil, misalnya total AV block dia stabil, nah, kita harus cek observasi apakah ada treat, underlying causes, misalnya ada hipotermia, gitu hipoglikemia. Ya, ah, bagaimana indikasi pemasangan pacemaker pada bayi dan anak ini? Catat boleh dicatat. Kalau heart rate-nya kurang dari eh apa? Eh, 65 pada eh, intrakardiak normal. Ya, kalau kalau dia ada congenital heart disease, kita eh, cut-off-nya memang agak lebih tinggi ya menurut sekitar 70-an. Ya, kalau di bawah 70, kita harus pasang inserting pacemaker. 65 sampai 70 ya kalau dengan congenital atau terutama kompleks congenital heart disease kita harus pasang pacemaker ya. Nah, berikutnya obat-obatannya apa? Yaitu tetap pemberian adrenalin untuk eh, bila karya eh, dihitung kardiares ya kemudian pemberian atropin kalau kira-kira AV blocknya ini karena peningkatan vagal tone atau primary AV block beda dengan dewasa ya kalau high degree AV block pada dewasa justru kita langsung pacemaker ya tapi kalau pada anak kita bisa coba dengan pemberian sulfas atropin ya dosis adrenalinnya berapa 0,01 mg per kilogram saya ulang setiap 3 sampai 5 menit kemudian eh, kalau dia kardiak arrest eh, bisa lakukan trans endotracheal tube bagaimana nggak atrofin sulfats atrofin sulfats dosisnya adalah 0,02 mg per kilo dan bisa diulang sekali catat ya diulangnya berapa kali? Sekali dengan minimal dosisnya 0,1 mg dan maksimum single dosisnya adalah setengah mg. Possible cause tadi saya ulangi hipotermia, hipoksemia dan riwayat medikasi sebelumnya. Ya. Kalau dia berarti kurang dari 60 dengan tanda-tanda eh, shock atau hipoperfusi kita lakukan CPR dan dievaluasi tiap di dua menit ya. Nah teman-teman sekalian dengan takikardia, kalau takikardia dengan dewasa dia ya udah pasti ya kita cuma dua ngurusinya ya takikardi kira sempit dan takikardi kira lebar. Tapi untuk pediatriks dan bayi dan anak ini kita harus lihat apakah takikardi ini probable sinus takikardi. Nah, itu teman-teman di ICU intermediate ini ya, lihat ya ini iramanya nih sinus atau enggak hmm, ya jadi wah ini kira-kira aritmia ya nggak boleh aritmia kita harus bisa baca EKG ya uh, intensive care nurse atau intermediate nurse khusus rumah uh, nurse di rumah sakit jantung harapan kita wajib bisa baca EKG wajib bisa percayakan ya. Nah, kita harus bedakan pada bayi dan anak ini is it probable to have sinus tachycardia or not. Nah, saya kasih clue kalau Anda kerja di ICU atau di intensive care, Anda bisa print itu atau dia kita bisa robah skalanya. Is that any P wave present or normal? Apakah ada P yang ada di setiap gelombangnya atau P selalu diikuti QRS. Nah, berikutnya RR intervalnya variable. Ingat ya, pada anak dan bayi, iramanya bukan sinus rhythm, tapi sinus arrhythmia. Jadi kalau ada variabel pada RR intervalnya, oh, jangan-jangan ini -jangan probable sinus Nah, pada, pada bayi, kalau heart rate-nya kurang dari 220, it's less likely takiarnya tapi itu merupakan sinus takikardi. kalau anak kurang dari 180 itu adalah sinus takiarnya sinus takikardi tidak memerlukan obat antiaritnya ya catat ya sinus takikardi boleh kasih amiodaron Enggak nggak boleh karena obatnya apa obatnya adalah search for the course and then trade the courses. Ya, paham ya teman-teman ya. Berikutnya, kalau kita ragu-ragu lagi, nggak bisa dideteksi dari yang namanya. Monitor KG, kita bisa akhir 12 lead. Ya. Jadi teman-teman di, di mana? di ruang rawat bisa ini ya bisa bisa lakukan EKG. Tolong yang kohus bisa di mute. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah masalah nih laptop nah. Kenapa ini bermasalah? Mouse enggak jalan nih. Saya ulang. Nah, ulang ya. Jadi pertama kita pastikan eh apa eh, iramanya itu apa? Nah, kalau kita tidak uh, berpikir uh, masalah lainnya, somebody help me please, saya gua bermasalah, tapi nggak apa-apa. Oke, okay, bisa akhirnya Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berpikir adanya takdir aritmia kita harus lihat selain sana lagi ya kita harus lihat tagih di kira sempit atau kira lebar ya kalau taki aritmianya itu berikutnya kita harus pastikan itu stabil atau tidak sama seperti di dewasa kalau taki aritmia tidak stabil baik kira sempit atau kira lebar Goal-nya adalah dilakukan terminasi dengan melakukan synchronized cardioversion. Nah, synchronized cardioversion ini intinya apa sih? Sebenarnya? Apa yang membedakan antara synchronized cardioversion dengan defibrilasi? Nah, synchronized cardioversion itu ternyata adalah mendefib, eh sorry, memberikan kardio kejutan eh, listrik pada posisi tepat pada gelombang R. Ya. Jadi pada tepat di gelombang R mengakibatkan dia ditembak pada masa refraktor absolut. Ya. Sehingga terjadinya return atau re-entry kembali itu lebih jarang. Nah, berikutnya Ternyata pada takikardi KRS sempit, bila dia tidak stabil, selain kardioversi, sinkronis, ternyata boleh diberikan adenosin. Nah, itu intinya. Sehingga kalau teman-teman di daerah yang nggak punya defibrilator, kalau takikardi KRS sempit, kardioversinya bisa dilakukan dengan pemberian adenosin. Nah, ya, teman-teman. Jadi ini adalah uh, suatu escape dari teman-teman yang mungkin tidak tersedia defibrilasi atau uh, defibrilator. Tetapi untuk Kiara lebar uh, kita tidak berikan adenosin ya. Ya. Dan tolong kalau ada aritmia nggak bisa dikerjakan oleh provider ya. Pediatrik ACLS tidak memberikan license untuk tata laksana lanjutan SVT atau kan VT. Ya. Jadi kita hanya pertolongan pertama beda dengan yang dewasa ya. Kalau dewasa hanya yang stabil yang disuruh konsul. Tapi kalau pediatrik sini yang stabil sama enggak stabil dua-duanya harus dikonsul. Nah, ya. Jadi peran nurse di sini harus tahu. Jadi Nurse ini adalah di di pediatrik CLS adalah kita membantu atau mengidentifikasi dan memberikan treatment awal berikutnya adalah dokternya yang harus in charge mengurus masalah ini paham ya teman-teman. Nah berikutnya. saya ini bermasalah ini desktop saya ini ah akhirnya bisa jadi nah, saya ulangi lagi nah bagaimana dengan Pediatrics congenital heart disease nah ini makanan kita sehari-hari ya di rumah sakit jantung harapan kita ya jadi eh, ada pasien dengan penyakit jantung bawaan ternyata kompleks ya. Nah ini saya mau bahas pertama adalah tentang pasien dengan single ventricular repair. Udah makanan kita sehari-hari lah single ventricular repair nih ya. Jadi pasien dengan single ventricular heart disease itu dia akan operasinya bolak-balik ya ada first stage, second stage, and third stage. First stage-nya kita restorasi pulmonary circulation, bisa lakukan BT shan, bisa lakukan sano shan, yaitu menghubungkan antara ventrikel kanan ke PA, bisa intervensi non bedah sekarang kita lakukan PDA stenting, ya. Nah stage one palliation ini juga butuh perhatian terutama pasien dengan single uh, Sorry contohnya yang kompleks dengan ya. misalnya pasien dengan fisiologi hipoplastik left heart syndrome ya nah, ini sampai hari ini uh, pasien dengan hipoplastik left heart syndrome ini belum ada yang berhasil ya belum ada yang berhasil hidup ya waktu itu ada satu yang di uh, Hmm, operasi sama tim dari Jepang bisa bertahan, tapi belum bisa ya, yang tim Indonesia ini. Kita udah mulai dengan uh, beberapa stage repeater. Nah, tolong ya yang di mute ya, di mute. Yang jadi co-host tolong bantuin. Belum belum bisa ya ini ya. Nah ini. Pasien post op atau post tindakan PDA stenting dan eh, misalnya pada hlas nya apa yang kita lakukan ya stenting dan PDA stenting ya ini penghitungan KPKS-nya ini sulit ya. Nah ini prone to have cardiac arrest. Berikutnya adalah second stage palliation apa itu second stage palliation? adalah pemberian eh, apa pemasangan eh, kondui dari vena cava superior ke PA. Namanya adalah bidirectional <klihat> glen atau yang terkenal di sini adalah bidirectional cavo pulmonary Bidirectional cavo pulmonary hanya menyambungkan vena cava superior ke PA. Sehingga pada pasien dengan post VCPS saturasinya belum 100%. Ya. Tapi kalau sudah total TCPC atau Total Cavopulmonary atau yang disebut dengan Fontan Physiology di mana SVC dan AVC semua bersambung ke pulmonary artery itu biasanya saturasinya baik. Kadang-kadang surgeon kasih escape yang namanya fenestrated Fontan. Nah teman-teman sekalian, ternyata neonates dan infants dengan single ventricle physiology ini mempunyai uh, risiko yang meningkat untuk cardiac ares as a result of first peningkatan myocardial work sebagai konsekuensi dari volume overload. Ya, jelas. Berikutnya adalah bagaimana menghitung KPKS. Nah, ini ini harus didiskusikan sama teman-teman di ICU ya ini gimana susahnya menghitung KPKS mainkan inotropes, mainkan pulmonary vasodilator. Ya. Berikutnya adalah potensial shunt occlusion atau misalnya ada instant thrombosis pada PDA stenting atau adanya reoklusi pada BT shunt. Nah itu nah, sehingga depending on the stage of repair resuscitation eh, mungkin memerlukan bagaimana caranya mengatur pulmonary vascular resistance oksigenasi, sistem vascular resistance, ya dan kalau perlu ada ekstra corporeal life support. Misalnya kita perlu ECMO atau bagaimana. Berikutnya adalah pasien-pasien dengan pulmonary hypertension. Teman-teman sekalian, apa sih yang terjadi bila pulmonary hypertension ini terjadi? Bila terjadi pulmonary hypertension crisis, maka akan terjadi right ventricle failure. Di mana afterload fail uh, dari right ventricle ini meningkat mengakibatkan peningkatan pada RV pressure dan LV pressure, penurunan pulmonary blood flow dan left sided heart failure. Hal ini mengakibatkan penurunan cardiac output dan tensinya turun terjun bebas. Di satu sisi maka oxygen demand-nya meningkat dan coronary perfusion pressure dan coronary blood flow-nya menurun. Nah, ini yang menyebabkan pasien dengan pH crisis ini sulit ditolong. Ya. Pasiennya kesakitan juga bisa terjadi pH crisis. ya. Jadi kadang-kadang resusitasinya ini nggak bisa balik lagi ya karena kita nggak perhatikan sebab-sebabnya. Makanya kita harus perhatikan sebab-sebabnya. Nah, tadi teman ingat pada kuliah saya beberapa statement saya sebelumnya bahwa ada pasien dengan uh, perawatan, atau yang disebut in-hospital cardiac arrest, yang penting adalah adanya pencegahan pada uh, pencegahan pada uh, uh, akan atau terjadinya cardiac arrest, itu yang sangat penting, sehingga krisis pada uh, pulmonary hypertension ini adalah life-threatening ya bahkan bisa berakhir pada kematian. Nah, bagaimana rekomendasi untuk treatment pada anak dengan pulmonary hypertension? Satu, bisa kita berikan pulmonary vasodilator yang direct action apa? NO. NO enggak setiap hari tersedia ya. cuma beberapa mesin yang ada ya. Atau prostacyclin analog. Nah, ini juga belum ada. Nah, berikutnya apa yang bisa kita mainkan adalah provide careful respiratory management pada pasien-pasien anak dengan high risk of pH crisis harus diberikan analgesik yang cukup, sedasi dan neuromuscular blocking agent yang cukup. Itu monitor apa manuver yang bisa kita lakukan di ICU. Bagaimana dengan traumatik karya kares? Tahu berarti ares, teman-teman kalau di rumah sakit uh, umum atau rumah sakit daerah kalau ada major blunt atau penetrating injury pada anak-anak, kita harus curiga adanya toko abdominal trauma. Apa? Misalnya tension pneumothorax, hemotorax, pulmonary contusion, dan pericardial Sehingga dokter dan perawat di emergency harus tahu dan mengevaluasi dan treat yang baik. Bagaimana melakukan BLS di COVID-19 patient? Ya, tadi pagi sudah kursus, bolak-balik kursus, tapi saya hanya mengingatkan bahwa health workers are at risk for infection dari C19 ini. Ya, CPR merupakan aktivitas yang bisa menimbulkan aerosolisasi. CPR ini adalah dikerjakan oleh beberapa orang yang bareng-bareng ada dalam satu tempat. Karya is an emergency situation yang bisa menurunkan awareness terhadap infeksi C19 ini saya uh, kira ini sudah kita kerjakan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita saya meng, uh, ingin menyapa teman-teman di uh, luar bahwa jangan mengerjakan resusitasi kalau Anda belum pakai APD ya. Jadi itu yang penting sekali ya dari semua dan semua dan semuanya saya ulangi lagi gunakan alat pelindung diri se belum anda menolong orang lain. Kita ingat kalau di kapal terbang, ya pakailah masker anda sebelum anda memakaikan masker ke anak anda atau orang lain. Nah itu adalah eh, hal yang harus kita lakukan supaya kan kita bisa nolong orang lain. Kalau kita tidak selamat, kita nggak bisa nolong orang lain lagi. Nah. Ya, jadi ini juga sama. Saya nggak eh, berpanjang lebar di ini intinya adalah jangan kerjakan apa sebelum Anda memakai APD. Ya. Kemudian berikutnya adalah post cardiac arrest ya. Successful resuscitation dari cardiac arrest ini menghasilkan post cardiac arrest sindrom yang bisa uh, terjadi atau berlangsung dalam beberapa hari. Jadi komponen dari post cardiac arrest care ini antara lain brain injury, myocardial dysfunction, sistem systemic ischemia dan perfusion response dan persistent precipitating pathophysiology. Sehingga uh, oh, ini oh, harus oh, ini, oh, ini, oh, harus ditata laksana dengan baik ya. Tolong ya, yang bocor ini siapa Boleh ini? Ya? Bergerak. Dengan yang ini MRAF. Tolong dong kok ko saya. Nah, komponen dari post cardiac arrest syndrome ini ya. Ya, yang tadi ya. Ventilasi, metabolik, hemodynamic, cardiovascular, neurological. Ini harus dicek semuanya ya. Jadi nggak cuma ngurusin jantungnya aja, kita harus urusin pasien as a whole. Terus berikutnya adalah post cardiac arrest brain injury remains the leading cause of mortality and morbidity in adults and children. Jadi contohnya beberapa pasien kita post cardiac arrest kalau ada gangguan pada fungsi luhur itu udah jelas. Nah, kita proteksi kalau bisa pasien jangan di cardiac arrest. Kalau sudah cardiac arrest terpaksa ya kita harus lakukan proteksi. Ya, jadi post-resuscitation care is a mandatory to better outcomes. Nah, ini adalah targeted temperature management. Ternyata ini juga belum masih kontroversial ya. Yang penting kita harus uh, uh, menghindari adanya demam atau kita harus kalau ada infeksi kita harus urus infeksinya dengan baik. Ya, berikutnya adalah uh, blood pressure management. Nah, ini yang penting. Jadi, blood pressure management tidak boleh ada hypotension. Kenapa? Karena ada kalau periode hypotension ini akan menurunkan survival untuk atau menambah morbidity. Ya. Jadi, berikan cairan yang cukup dengan atau tanpa pemberian vasoactive drugs ya post cardiac arrest oksigenasi dan ventilasi juga harus baik dengan the presence of normal dia ya, jadi eh, kadar oksigen yang baik akan meningkatkan survival discharge ya. berapa saturasi yang di mau kira-kira 94 sampai 99 persen. No, kalau pasien posbitisian kita juga mau 99 persen. Ya enggak, kalau kita 80 persen sudah acceptable. Ya, ini adalah contoh untuk algoritma umum ya. Berikutnya adalah hiperkapno dan hipokapno itu berhubungan dengan cerebral blood flow sehingga normal kapno ini harus diperlukan fokus Anda setelah dilakukan ROSC kemudian kalau uh, untuk uh, post resuscitation kita harus monitor juga aktivitas dari fungsi uh, luhur ya. Jadi yang pertama adalah apa yang dilihat di post resuscitation care ini adalah jangan sampai kejang anaknya ya. Nah, karena kejang ini merupakan keadaan yang sering setelah pediatrik arrest ya. Jadi kalau misalnya ini kita harus konsulkan ke dokter syaraf. Ya. Ini adalah checklist, ya. antara lain adalah oksigenasi tadi, hemodynamics, targeted temperature, neuromonitoring, electrolyte and glucose, sedasi, dan prognosis. Nah, teman-teman sekalian, prognostikasi setelah cardiac Ares ini eh, harus kita berikan eh, perhatian juga ya, bagaimana caranya adalah memberikan... Eh, perhatian pada hasil laboratori imaging neurological, uh, imaging neurological kita bisa pakai uh, USG atau kita harus sentuh imaging lab untuk melakukan CT atau lakukan EEG. Nah, EEG ini nggak ada di harapan kita harus kita untuk mengetahui prognostikasi. Ya, nah, survivor setelah kardiak arrest itu mempunyai risiko Ya risiko apa? Risiko apa? Short term and long term physical, neurological, cognitive, emotional, and social morbidity. Jadi uh, sehingga sekarang itu di American Heart Association ini ada namanya highlights the importance of bagaimana kita melihat. Long term neurological and health quality, health related quality of life outcome. Nah ini masih dalam penelitian. Nah kita mungkin berjalan ke sana ya. Nah ini kalau uh, ini uh, apa sih target kita kalau ultra short term? Nah ini kita kembali kalau anaknya udah gede, dia kognitifnya kembali sampai long term dia bisa sekolah lagi, dia bisa beraktivitas. Kalau dia keluar cuma jadi debil lah itu berarti kan target kita nggak baik ya. Oke, okay. nah, nah ini adalah family presence during resuscitation ya. Ternyata kalau kira-kira pasiennya sudah memburuk, kita harus kasih tahu pasiennya. Dan nanti kalau ada CPR itu dipanggil, itu ternyata akan mengurangi insiden anxiety and depression dari orang tua untuk meninggalkan apa berpisah dengan anak nah terakhir sebelum kita tutup kuliah ini adalah bagaimana nurse role pada pediatrik ACLS ini yang pertama adalah high quality CPR merupakan fondasi dari resusitasi shock and medication in pediatric population are dose dependent okay. apa dose dependennya apa dari body weight uh, based your safety is priority ya yeah. jangan lupa pakai APD karena banyak health worker yang sudah menjadi korban dari C-19. Evaluasi dari long term uh, neurological dan health related quality of life ini akan menjadi sangat penting untuk pasien-pasien post-cardiac arrest. Saya kira, uh, terima kasih. Uh, saya mau buka kolom chat untuk ber membaca pertanyaan dari teman-teman. Tolong uh, dari PPDS bisa bantu. Yang di kolom chat di YouTube ya, oke, saya baca yang dari sini dulu. Dok, izin pertama dosis untuk internal DC, Terus saya bisa sudah jawab sekitar setengah jual per kilo. Dari sari, kalau anak spell loading cairan batasannya berapa? Tidak ada batasannya kita bisa berikan cairan sebanyak banyaknya. Artinya cairan harus diberikan kenapa karena kita butuh karya otot yang baik pada pasien-pasien dengan RVOT obstruction dengan cyan fisiologi yang mengalami spell. Nah teman-teman sekalian untuk pasien-pasien dengan RVOT obstruction dengan cyan physiology seperti tetralogi ovalo ya biasanya dia tidak disertai dengan jaga jantung. kecuali untuk teman-teman di bangsal dewasa pasien-pasien dengan late uh, cyanotic congenital heart disease ini juga kadang-kadang ada kompromis dari uh, fungsi ventrikel sehingga anda sorry anda harus hati-hati pemberian cairannya dokter ya dari Bu Misda adrenalin perbandingannya satu per sepuluh ribu kan ya jadi kita harus encerkan ya ini dari Mbak uh, Yahmi uh, Apakah silokar boleh diberikan pada pasien VTVF? Yes, sekarang bisa ya. Kita ada lagi, tapi memang yang lebih utama adalah pemberian amiodarone. Dok, seberapa penting terapi oksigen pada pH krisis? Ya, kita berikan oksigen 100%. Ya, memangnya kenapa? Karena oksigen itu bisa berlaku menjadi pulmonary vasodilator. Dok, punten satu lagi, fakta manuver pada KRS sempit saja. Yes, hanya kira sempit. Gimana caranya? Kalau anaknya udah gede, dilakukan karotin massage. Kalau belum, ya kita kasih es di mukanya. Ya, Kelvin cara melihat output altered mental status pada pasien pediatriks. Ya kita lihat dia tidak respons, rewel sekali, ya ditandai dengan shock, ya. Jadi dia tidak respons dengan memanggil kita. Ya. Mengenai penyebab reversible pada henti jantung, saya pernah baca bahwa hipoglikemik sempat dikeluarkan. Sekarang dimasukkan kembali, yes. Apakah tidak ada masalah menggunakan patch dewasa pada untuk patch bayi? Yes, akan bermasalah. Makanya kita nggak suka pakai automate external defibrillator. Untuk takikardi, algoritma takikardi adenosin no pada keadaan hemodinamik tidak stabil, apakah tetap boleh diberikan pada SVT irregular? Ya, untuk SWT reguler kita harus konsul dengan yang ahlinya ya dan kita berikan yang uh, ada masalah menggunakan patch dewasa pada untuk patch bayi bias yes, akan bermasalah makanya dan nggak suka pakai alternate eksternal untuk laki kardi al ya oke <koh> berikutnya adalah bagaimana melakukan uh, nah, cardio versi pada anak apa perlu diberikan propofol -no atau midazolam? Yes, berikan. Kecuali anaknya keburu tidak stabil dan sedasinya kamu sulit mendapatkan. Dari Mbak Alin, dok advice cairan pada lung overflow saat resusitasi. Pada saat resusitasi kita berikan 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan, ya. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaan, tolong dibaca yang di YouTube. Ada pertanyaan? Bos, Waalaikumsalam. Saya buluk mau nanya. Ya. Oke. Terkait dengan post cardiac arrest syndrome yes. Untuk tata laksana di emergensi. Hmm. Seberapa lama kita melakukan suatu postkardiak arrest sindrom Di emergensi terkait dari misalnya untuk dopamin kah Atau adrenalin rib kah. Kemudian ya. kita evaluasi misalnya Tadi ada metabolik Kemudian untuk ventilasi kardial Nah itu seberapa lama sih kita harus lakukan Untuk ya. postkardiak arrest itu Ya harus Terima kita lakukan uh, Jadi uh, memang uh, care ini adalah uh, kelanjutan dari uh, resusitasi ya. Jadi kalau udah eroesi di UGD gimana? Kita uh, cek elektrolitnya nggak? Ya kita cek elektrolitnya. Kalau kita ada misalnya ada hipomagnesemia, ada hipokalemia yang terlalu uh, banyak maka kita nggak bisa kita diamkan aja. Nanti dia kardia kares lagi. Berikutnya adalah kalau misalnya hipoglycemia ya kita harus koreksi. Kemudian kalau dia suhunya uh, terlalu dingin kita harus warm kita harus panaskan ya ini ini bahaya banget ya hipotermi ini ya untuk teman-teman non ICU pediatrics ini ya ada di cath lab ada di emergency ini justru perindilan-perindilan kecil ini akan membuat uh, prognosis yang kurang baik ya sehingga uh, yang anda achieve dalam ROSC ini dia bisa kembali recurrent ya ares gitu loh. Jadi dan kemudian kalau bisa ya dipindahkan ke uh, high care atau intensive care ya. Jadi itu uh, saya kira itu uh, ya. Berikutnya Bos, dari yes apa sorry, terkait dari TTM, targeting temperature management. Tadi kan kalau dewasa kita ada satu target temperature management, tapi pediatrik malah kita hipertermikan. Iya. Okay, bon. Jadi memang ini kan masih kontroversial untuk yang pediatriks ya. Nah yang dewasa juga sekarang publikasi yang sekarang nggak nggak hipo hipotermi banget ya. Justru sekitar 35-36 publikasi yang baru ya. Jadi ini masih intinya uh, lo tidak boleh uh, oh, hipereksia nah, itu ya. Targetan temperatur berapa suhu bos? Suhunya kembali ke uh, 37 ya. 37, puluh itu uh, target temperaturnya. ya tidak boleh hipotermik ya nah, nanti ini ini masih kita harus bicarakan uh, nggak bisa uh, saya nggak bisa jawab sekarang karena kita masih dalam uh, paper paper masih kontroversial satu yes. lagi, Bos. Yes, banyak banget loh Gue mau baca yang lain, yuk. Apa? <laughs> untuk rehabilitation, yes. untuk ya kasus-kasus misalnya pasien pasca ares kan itu ada dengan rehabilitationnya nya Bagaimana sejauh mana kita saat evakuasi dan transfer pasien-pasien pada saat pasien-pasien dengan post ares itu kayaknya nggak dikerjakan di emergency ya. Jadi kita kalau post cardiac arrest care itu kita harus kembali assessment dari neurologi, kemudian kita kalau misalnya dia udah ada gangguan neurologi kita harus lakukan fisioterapi, misalnya kekakuannya jangan sampai ada kontraktur. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh sejauh mananya itu kita harus lakukan supaya pasien-pasien kita walaupun ada sequelnya di di neurologis kita tidak uh, tidak uh, sampai terjadi kontraktur atau misalnya adanya luka dekubitus segala itu juga kita harus urus ya jadi memang uh, intinya kalau sudah terjadi ada sequelnya gimana dok bisa nggak dicegah uh, bisa kembali lagi enggak? Kan? nggak bisa makanya kita harus lakukan bagaimana cara pencegahan ya yang paling gampang adalah pencegahannya dan jangan sampai pasien-pasien kita itu menjadi kardiakaris. Kalau udah karya karya gimana? Kita kasih lini keduanya. Kita tadi mulai dari tidak boleh hipotensi, gulanya harus normal, eh glukos, kemudian hipo nggak boleh hiper atau hipokapno, ya monitor monitor yang lainnya baik sehingga kerusakan atau damage dari multi organ itu bisa kita restriksi. Kita. Okay. Oke. Ini Mbak Nina. Izin dok, kurang jelas tentang aritmia pada anti aritmia pada anak. Jadi anti aritmia pada anak ini kita hanya memberikan pada pasien dengan QRS sempit. Ya, kalau yang stabil. QRS sempit kita berikan adenosin. Habis adenosin convert. gimana? Konsul. Tadi QRS lebar gimana? QRS lebar yang stabil kalau dia monomorfik dan teratur kita berikan adenosintes. Sudah, nggak convert ceritanya. Konsul. Nah, jadi intinya di konsul itu adalah apa sih hebatnya ACLS ini? Dia kita tahu kita dengan ACLS ini tidak mengajarkan anda menjadi dokter jantung atau ahli aritmia tidak, tapi kapan teman-teman dari perawat yang kerja di garda terdepan ini mengkonsulkan dengan baik, ya? Oke, Nah, kapan waktu terbaik untuk pasang ECMO? Ini kayaknya nggak bisa saya jawab ya. Nah, itu nanti ada dari tim ECMO. Langsung bos, boleh bos. Yes, boleh, 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 silakan. Sudah bukan untuk ECMO, ya, 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 ya. bisa langsung pada saat CPR bos di luar malam gua antri mau retract device ada ECMO <laughs> ya Gue nggak bisa jawab kalau itu. Kita nggak belajar ekmo. Saya nggak belajar ekmo. Saya cuma uh, orang ACLS aja. Oke, dari dari YouTube ada pertanyaan? Oh, nggak ada pertanyaan. Ada lagi teman-teman? Teman-teman rawat anak, IW, emergency, cat lab. Cat lab nih adem-adem aja, didit. Mau nanya apa? Ya, jadi kalau maunya prosedural kita harus pastikan ya, uh, ini kira-kira pasien mau RVOT stenting atau PDA stenting, kira-kira bisa karya karya nggak? Bisa, Nah, jadi kita bagaimana caranya supaya nggak jadi kardiak kares pada uh, pasien RV otistenik. Kapan? Misalnya pada RV otistenik, kapan kita uh, bisa menemukan pasien kita atau at high risk pada kardiak kares Yaitu pada saat crossing wire-nya. Ya. Jadi kayak uh, scrub nurse-nya harus ready, uh, anestesinya harus ready, gimana caranya supaya nggak kardiak kares Kalau pasien PH misalnya di ICU, ini bakal karya kares nggak? Iya, kalau PH krisis ya. Gimana caranya? Udah disiapin oh ini ya. eh, apa eh, apa eh, senjatanya Wah, udah ada no nya atau gimana gitu nah atau pasien-pasien dengan post bitisian post bitisian pindah dikirim dari ok ke icu apa ini yang potensial eh? potensial happen block, ya blok ya monitor. Oh, turun, 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 turun. Saturasi dari 80, 70, 60. Oh, nggak apa-apa kan TOF. 50, 40, 30. Nah, udah 30 baru action. Diapain? Ya sudah, udah terlambat. Jadi sebelum terjadinya itu, kita harus evaluasi, evaluasi, dan evaluasi. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Didit. Resusitasi cairan pada pasien yang berulang CPR jenis cairannya apa? Kita nggak nggak ada patokan ya mau cairannya apa ya. Tapi kita harus berikan volume expander ya volume expander kalau pasien-pasien dengan uh, hipovolemia ya kita pakai colloid. Uh, Tapi diet yang penting adalah kita monitor kalau pasien kita berikan cairan itu kita evaluasi kadar gula dan kadar elektrolitnya ya. Lagi? oke saya kira udah satu jam lebih kita jumpa di YouTube ini mau semoga bermanfaat membuka wawasan saya kira dalam seminggu pasti kita di rumah sakit jantung harapan kita ada kerja ya setiap hari aja ada code blue code blue code blue terus kalau ada pediatrik nggak boleh takut ya kalau teman dari IW dewasa di mobile ke lantai 7 atau di mobile ke emergency ketibaan pasien pediatriks, nah kita udah tahu kira-kira apa ya, kira-kira apa ya, eh pakai dosis, obatnya pakai dosis, nggak langsung otomatis saja. Wah, SVT nih ada 6 mg. Oh ya, enggak gitu ya. Saya kira moga-moga bermanfaat. Nanti moga-moga kita bisa, bisa praktikum. Oh, satu lagi boleh, silakan. Dok, jadi untuk pasien beradikardi pada pediatrik itu pemberiannya kan adrenalin ya. Yes. Nah, bukan untuk SA ya. Nah Gini, untuk, Nah uh, ibu Misda, jadi kalau yang adrenalin itu diberikan pada beradikardi yang kurang dari 60. Jadi ya, kita uh, bekerja seperti pasien kardiacares. Baik. Hmm. Kalau ya. kita beradikardinya misalnya bayi eh uh, rate-nya cuma 70 kita berikan SA. Ya, tapi kalau kurang dari 60... Gimana dengan variasi uh, berat badan eh ber apa umur uh, anak kan variatif ya. Di ya kan kami pakai itu berat kan badan. berat badan. Oh. Tadi 0,02 mg per kilo. Oh, tetap saja walaupun 18 tahun tetap ya, Dok ya. Iya, iya. Selain Semua pakai berat badan. Saya kalau ditanya obat-obatnya exactly lupa. Nanti ada itu di buku Frank Schem, kita bisa pakai. Yang penting kalau berarti kardia kita berikan SA boleh, tapi kalau kardia kares kita berikan adrenalin ya. Jadi ya saya kira ini moga-moga membuka wawasan pediatrik ACLS ini. mungkin Ibu Alin nanti someday kita bisa praktikum ya. dibelikan boneka, insya Allah, moga-moga kita di Indonesia ini nggak punya pediatrik ACLS ya, adanya PALS. Ya, ini dengan nah. oh. tidak ada. Ya palsu, tapi bukan pediatrik. ACLS hmm. ini bonekanya beda, baterainya beda. Kita ya, uh, ya. Nah. Kita, kita di 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 klat sudah menyiapkan semuanya dong. sih, iya, tapi bonekanya, bonekanya cuma 4. satu, Mbak Alin udah empat, oh. kok udah ya, bos ya? Oh iya nanti ya, saya lihat ya bos, tanggal 3, -3 sama so tanggal 4 bos, mulai bos, iya tapi pals itu Banyak pals Baru masuk nah. dok, sama ya. banget sama kamu umurnya Rief, apa <laughs> bedanya sama <suara> <namanya> dengan <atauhoo? laughs> pediatrik dok Iya kita pediatrik ACLS ya, ini emang kita juga belum larang Lihat dulu supaya kamu 7 bulanan lihat itu <laughs> Oke, saya kira ini terima kasih Moga-moga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih, Assalamualaikum Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.